Selamat malam Indonesia. Baterai belum habis kan? Gimana? Lelah. Lelah. Lapar. Bang Slamet. Aman, mantap. Memang asik. Tanah merah mantap. Bagaimana Mas Arief pendapat? Mantap. Tour de Poven. Welcome to Poven. Ini orang banyak mau mati deh. Kamu harus pastikan aja ini di sini, Om, gabung aja kalau mau atau di situ terserah di mana aja. Selamat pagi Indonesia. Oke, ini kita kegiatan ya baru bangun tidur, habis itu sudah ada yang sarapan, ada yang berbium, ngopi-ngopi apa. Yang penting tetap semangat. Membesarkan jiwa merah putih kita, toh membangkitkan rasa nasionalisme kita. Saya tugasnya hanya membantu. Indonesia, kali ini kita bergeser dari tempat semula di Aula Kantor Bupati, kita bergeser di SMP 2 Bukumbigul di Peristirahatan Sementara Malam. Tadi kami sudah disampaikan beberapa koordinasi dengan pemerintah daerah, intinya bahwa besok kita akan mengikuti acara di Titik Proklamasi, sekaligus kita pembentangan bendera raksasa yang akan diikuti oleh semua unsur termasuk kita dan masyarakat Kabupaten Bukumbigul. Ini sama-sama kita membentangkan bendera raksasa 30x10 meter. Sementara mungkin ada status kami hari ini segitu, kita tunggu perkembangan besok dan sampai jumpa di Titik Proklamasi. Thank you.
video. Video dong.
akan membentangkan bendera ukuran 10 x 30 meter. Saudara-saudara kita yang tergabung dalam skuter klub ini, kurang lebih 44 orang. Menempuh perjalanan yang cukup panjang, 1000 km pulang pergi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat saudara-saudara kita. Bendera raksasa yang dijahit tangan sendiri oleh mereka menggunakan tangan-tangan kekuatan mereka. Bendera ini telah diarak sejauh 2.283 km selama 3 tahun. Oke, cukup. Baik, cukup Bapak. Mohon izin, posisinya di depan bendera, di depan tiang bendera. Baik, kita luruskan posisi benderanya dari penjuru kiri ke penjuru kanan. Lagi diarahkan ke sisi kanan, bergeser ke sisi kanan, bergeser ke sisi kanan. Bagimu negeri jiwa kami. Bakti.